Bau tadi ada yang mau kita off record. Di mana ada yang mau tanya ni, Pak, apa beza Pak ilmu yakin, ainul yakin, haku yakin, kamalul yakin. Pak kawan jawab, lah ni dia mau di atas ilmu yakin lah. Sebab dia mau tahu lagi amalan tu. Nanti dia mau buat dia menampak dari amalan tu. Dan nampak dengan mata ainul basyirah. Ainul yakin betul. Bila dia menampak diri dia pun aku yakin. Aku tu dia kekak lah. Sebenarnya diri. Lepas tu dia menampak diri Rasulullah tu. Kamal yakin lah. Saya kami. Lepas tu dia bertanya Pak Gabak ni. Pak kiamat tak? Kiamat. Pembangkitan. Pak Badi Masya. Badi Masya tu. Pak Sulbi lah. Sahabat tanya Rasulullah, di manakah pada masa? Ya Rasulullah, soal jawab, di mana kamu pejok? Di situlah pada masa. Di sini lah, ke tempat lain. Jadi jadi semua sini lah. Kata Ustaz Wahid Zeraya, cerita dia semua sini belakang. Mana kita nak tengok diri kita, ahli syurga kali neraka kan? Tengok perbatan kita lah. Dia nyata sini belakang. Di tempat kenyataan lah. Maknanya dunia sebagai jabatan kepada akhiratnya. Contohnya gini lah, kita beli tiket nak pergi Kuala Lumpur kan? Kuala Lumpur dah lah tu. Maknanya dunia ni akhirat dah lah. Sebab sana tempat membalas set tu. Kalau kita dah jawab belakang soalan dari kubur tu, atas dunia ni kita dah jawab belakang. Mahrub buka, mah imam buka, mah kita buka. Dah. Kita dah jawab sini. Maknanya mereka tertanya dah lah. Tanya apa dah kita jawab tu. Kena tak? Kena soal tu. Okay, kita jawab atas dunia ni soal. Kalau cerita tadi Suhaib Sulbi tu kena basuh ke lah tak? Basuh lepas tu selawat. Kalau basuh sahaja dia panggil cuci. Kalau selawat dia panggil suci. Jadi cuci dan suci. Jadi cucinya semua orang tahu bak tarah tu. Apa depan belakang tu, depan ni kita tanya dah lah. Maknanya basuh begok tu, jembok tu. Begok orang pakai jembok. Kena masuk buah, buah jari ni lah. Baru tu kena apa, buah asik. Kita selawak. Dia bagi molek nak melekat ni, kena bekah kita tu, kena molek. Kena bersih lah. Kalau bekah tu bersih, bagi molek tu, dia tak bersih melekat. Jadi di samping tu, Sulbi pun kena gosok lah. Tapi selawak. The band ni besar, kena gosok. Gosok selawat lah. Kalau gosok saja, panggil luarai sajalah. Zahir sajalah cucinya. Batin tak suci. Tu selibah pertama, dia dalam Tok Kepala punya ni lah. Tarekat lah. Jadi kawan cerita tadi, monggir tu macam orang Kelantan kata kaca tambah tak? Toge macam toge. Jadi orang tak nak sihir, jadi jasak lagi lah. Jadi orang demo yang tadi Ustaz Mahisa kata dunia ni dia bina dengan apa, tempat yang kukuh lah. Jadi kau pernah dengar sebab ada kata kiamat sebenarnya kiamat pada diri kita. Kita yang mati. Apabila kita dah kiamat, diri kita ni kiamat. Jadi kita tak nampak lah dunia ni. Yalah. Sebenarnya diri kita tu lah kiamatnya. Okay, dunia ni. Kawan kita tadi, kafayah esok tu. Mana
Maksudnya taklah gulung bumi ni diapa balik di sanda tu. Daripada ayat tadi lah, bayang esok. Pada Mesyar tadi bukit tu maksudnya dia rata mana tak ada tempat nak lari, tak ada tempat nusuk lah. Sebenarnya kalau ikut tu saya terus masuk ke dalam syurga neraka. Sebab tu Abu tak buat setting tu dia soal mana dalam titik sirat tak ada. Kalau idina sirat al-mustaqim tu tunjuklah kami jalan itu lurus. Tunjuki kami jalan itu lurus. Ada lepon ni mari keratung lah. Start pada sipir bahar tu. Siapa ke mana bahar. Di jempol kan serik kan sedih. Serik lah jalan. Jadi dia kata tak ada dalil lah. Titik tu. Abah sedih lah maknanya adik-adik dah terhuding tu lah. Sebenarnya itu ditulis merah atas saya langsung. Jadi sekarang ni kita dah meniti dah. Sekarang ni sudah meniti. Ada dalil yang kata lagu tu. Jadi ada satu lagi dia kata masa sekarang tu mau tu sebenarnya kita meniti. Dia kata ke lebih pada 100 mata pedih. Lebih panjang pada pedih. Rambut selah belah 1,000 ke? Belah 7. Belah 7, belah 1,000. Ada lah. Ada hadis belakang tu. Yalah. Maksudnya masalah ni tu tengah meniti lah. Benar meniti. Kalau ikut yang dekat ni, selah ni dah meniti tu. Kalau sana meniti buat apa tak ada guna dah. Tak ada guna dah. Yeah. Mana sini tak lepas, denu juga tak lepas. Maknanya dari amalan tu, kalau dia mau tengok, dia mau melepasi titik yang sirup, macam kawin, kawin dah lepas, kawin apa. Maknanya titik yang sirup besar, kawin duduk lalu. Dalam kitab dia cerita Rasulullah, dia jaga bimbing. Dia ada baca, ya Rabbi salim salim. Ya Rabbi salim salim. Ya Rabbi salim salim ni maknanya minta dengan Ta'ala tu selamat lah umat dia. Rasulullah ni jaga sampai nak melintas titik sirat tu jaga lagi. Maknanya macam dia menutup lah umat dia ni bilpah. Sebenarnya kita tak boleh lepas kalau tak pakai bagi dia. Dia masuk syurga pun nak bagi dia kok. Dia kata ke siapa yang berzikir 1,000 ke? Maka selisih. Siapa yang berselawat 1,000? Para siapa yang berselawat ke atas aku 1,000 kali sehari. Maka selisih bahu dia dengan bahu. Orang berapa beliau? Lepas tu nak selisih lah ke mana? Rasulullah sahaja. Sebenarnya apabila ada rakyat masuk syurga tu, kita dah pakai bagi Muhammad tu bagi dia, kita dah kame dengan dia tu. Diri rohani dengan insani tu dah kame dengan diri nurani rohani tu. Padahal dalam dunia ni kena kame. Kamu kame tu dia, kita ni kena kame dengan dia. Masa beramal pun kita juga. Masa beramal tu kita kena heret diri Muhammad tu. Biar dia yang buat macam kita. Jadi cerita dia baru demo baru kahwin lah. Selisih tu ya. Agak nak selisih dengan Rasulullah belakang. Tak boleh syurga ramah mana. Mana masuk syurga tu semua bahasa Muhammad. Sebab mihamidah. Kalau alih neraka tu dia bukan ni. Sebab pala dia dah tukar dah. Tukar yang pala highway, pala binatang. Bukan bahasa Muhammad lah maksudnya. Alih neraka tu taklah tukar. Kalau dengan rupa ni tak boleh makan api neraka. Rupa Muhammad ni. Jadi soalan lain ada.
Air pun dah habis. Tengok ke air ni. Tiga saja minyak pun pula. Ada soalan lain. Apa dia ada yang tinggal kau tahu aja ni? Masa off record ni. Apa? Tak ingat. Sama Isa tu meninggal dah sebenarnya. Dia macam mamak sikit dah. Orang Perak. Ya. Dia tak. Orang Perak dia duduk Kedah kot. Kau di Kedah hidup Perak. Duduk Perak. Dia buat syahadah Isa tu. Tapi dia bukan pergi Muhammad Rasulullah tu. Muhammad lain dia bukan. Tak. Dia buat syahadah je. Buat syahadah. Dia tempat lain dia tak ada, dia kata tempat syahadah. Dia ramai dia pergi mamak lain ni. Tak serah. Macam Pak Buat Manjur dia pergi mamak lain. Dia kata pergi mamak Rasulullah tu. Tapi tak ke mana dia pergi mamak Rasulullah tu dia. Mamak Madinah tu dia. Dia para habaik yang pergi mamak Rasulullah tu. Kalau orang hakikat itu bukan mamak tu. Ya, mamak lain. Lain-lain, ya. Tapi sebenarnya Rasulullah tu betul. Dia pakai barang lain, barang tu. Cuma Muhammad tu. Dia tak boleh pakai kau. Kau dia... Dia gini. Disiplin ilmu dia. Kau kata. Dia duduk hakikat. Duduk hakikat ni, dia tak maripat lagi. Jadi, dia nampak Rasulullah tu. Mas sama macam dia. Gitu. Rasulullah mana sama. Dia budak ilmu. Dia guntukan zaman pihak. Dia umi. Uswatun hasanah. Khuluqul azim. Jadi dia ni, Rasulullah ni. Sifat arah bagi Muhammad itu bersifat ni sifat manusia. Dia nampak tu. Dia tak nampak sifat arus bagi yang ta'ala itu bersifat yang sifat kamalah. Jatuh ke atas Muhammad. Jadi kejadian kita ni turun selewa daripada bagi dalam semua. Mungkin sama, tak sama kita. Cuma kita boleh heret. Kita boleh heret. Jadi, masa dia meliputi kita. Jadi Rasulullah pada diri tu lah ke mana pula? Sabda bagi Rasulullah. Aku berada di tengah dada-dada kalian. Di dalam itulah. Maksudnya ya satu kita syahadah tu apa? Jadi ya. Para nabi para rasul dulu bersyahadah sama dengan kita syahadah lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita kena menyaksilah baginda Rasulullah tu, Muhammad tu. Kita menyaksi Muhammad, Rasulullah tu menyaksi Ahmad. Ahmad di batin dia tu. Rasulullah sebut Anna, dia bukan sebut Anna. Wa ashadu Anna. Anna ni yang meliputi dia. Macam masuk Al-Halah juga. Anna. Dia bukan sebut Anna. Bukan Anna Al-Haq. Anna Al-Haq yang meliputi dia. Masuk Al-Halah tu dia rasa sekali yang tengok tu. Tapi dia lah yang kena bacuknya. Abu Yazid Bistami pun tak kalah dia tinggi juga. La ilaha illa ana. Subhani. Subhani maha suci aku. Kena baca ke? Tak. La ilaha illa ana. Tak, tiada Tuhan melekat aku. Abu Yazid Bistami. Tapi tak kena baca. Tak kena. Tak kena. Lagi orang royak dia wali kutub. Dia wali kutub lah Abu Yazid Bistami lah. Maknanya bucu Kaabah empat segi tu Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Yazid Bistami, Syekh Junai. Soal lagi siapa dia? Sidi Ahmad Idris. Ada kata Syekh Abu Hasan Sazili. Ayat bagitunya jaga Pak Bucu Kaabah tu Syekh Junai. Esok lagi Syekh Junai tu bukan lupa.
Chef Siti Jenner tu. Chef Siti Jenner tu di situ ni daripada Syed Nasir tu, Syekh Lemah Abang. Kena baca ke? Kena baca. Ada kata dia tak kena baca. Banyak dia, banyak besi lah dia ni. Kata baca, baca ilmu saja tak? Ke baca kata? Ada kata dia disembunyikan, dibawa balik. Sebab cabut tangan politik ada kata. Kata dia wali ke 10 je. Biasa wali, wali 9 ke, wali sama. Yang ke 10 tu dia kata. Ada kata dia terkeluar. Dia nyamar jadi cacing ya. Nusul atas bau sungai. Sungai mana? Pergi tengah laut kan pergi dia. Sungai Muria. Cerita bak badan tu, badan tu wujud ni lah. Tak boleh, tak boleh siapa-siapa dengar. Rahsia. Dan lagi lah ni tak apa, tak apa kau kahwin, apa cahaya-cahaya kita lah. Soalan lain dah. Kau jawab tak jawab lagi soalan tadi. Tak ada gambar tak tadi. Dia benarnya masuk alas-alasnya Siti Jenner tu tak salah. Tapi sebab dia apa buka rahsia tu di tengah apa tu. Sama dia je dah buka gitu. Sebab tu ilmu ni diharapkan dia mengajar atas masjid. Atas masjid tu setakat paling terik pun ilmu tarekat je apa cerita. Ilmu hakikat arah gitu. Hakikat ni kena pak mata. Dia tak boleh cerita ramah. Sebab dia ramah tu dia mesti ada hak jenis. Orang tua tengok kayu budak-budak. Tak boleh lah. Macam tadi kau cerita lah, anak kau yang ada di sekolah harap. Terbuka dia tak tahu lah tu. Budak lah, dosa tak banyak. Kira main selawat-selawat tu, buka lah kata. Yeah. Abang dia apa suka dengar, kau pakai cek. Dia, dia amat. Dia dia? Anak-anak abang juga. Ada. Bini kahwin dulu lah, ambil Khalwatiyah. Lepas tu ada ayat tu, ada bagi je sama. Ada bagi? Ada Khalwatiyah tu, Salawat Umi tu. Dia tak ada bagi, tak tindak buku je tak, kita buat lah. Kaya bagi ke dia. Lepas dia mimpi, dia dengan kak dia tu. Pergi ke swasta lah, kak dia ajak pergi haji. Nampak kabar tu, dia berkabar. Tiba-tiba kahwin main gerak dia. Ya tu patut steam tu. Dia tengah mimpi sedap ya. Tu apa orang lapar milih apa? Demor ke 12 apa ni? Pakai lewat pukul 1. Belum mengarah saya demor. Jalan gelak jalan tu. Gelak? No. No. Tak apa, saya mutu ada. Saya mutu abang ni penyum, saya kenal dia. Tak habis lah, kita mutu. Pada tengah hari tadi. Mari lah, marah kat mari. Ada set. Cuma siap mari. Cuma? Dia pun pernah naik ada set. Haa. Dia sedap kan ada set? RZ ni sedap aku nak naik. Dia dia tak gagal. Oh tak gagal. Tak
tak rasa bergetar kalau bawa 100 lebih tu, relax. Asalnya orang suku tak dia tak? Cuma dia zeksa kena layak masa ambil lelik. Kalau tak layak, oh. Saya kahwin patuh. Dia daripada Pasir Putih naik ke UPN. Tak lepas motor mana. Mana dari Johor? Saya Johor. Leceh. Buat balik penyu, laku penyu. Penyu laku penyu. Penyu saya okey. Ninja tetap. Balik kosong tak ada tu. Penyu murah. Buat balik penyu. Penyu tengok telur kita. Kita tengok telur mahal ya, ya, ya. Ah, beli RM12,000 tak? Motor ni boleh baca merah, hijau, sama-sama ada. Iki awal lagi. Ia 5 speed ke apa? Ne, ne. Ne. 5 pun ada. Jari ada 5. Dia ni laju lah. Dia 5 speed tu exhaust dia lain sikit. Mana 5 speed dia 5. Dia 2,000 ya, 3,000. 3,000 lebih. Masih pair betul. Masih pair. Dia apa sisi? 1,25. 1,35. Honda speed sama ke? Oh, tak apa. Tapi ni pasal ni kan macam buat. Oh, dia boleh buat tak? Oh, boleh. Dia 2T ya. Dia 2 stroke laju. Oh, 2 stroke. Selawak banyak daripada tarekat ni, selawak selawak. Selawak ni orang pakai atas, kalau pakai kat bawah main zikir. Kawan dia pergi zikir lah tak itu sebab nak pergi merasai daripada pakai kat bawah, naik. Baru dia jadi mudah behar. Kalau main selawak selalu, jadi tak behar pakai kat bawah tu. Sebab ia naik atas tu. Kalau Datuk ini dia ikut tangga. Ikut tangga ni kita nak buat. Dia daripada India banyak eh, tarikat. India tu menjadi malam selawat azam yang istibar kabir tu. Dalam kabar. Jadi sanak dia pendek lah. Rasulullah Sidi Ahmad Idris barulah ada dan drawi ke siapa dia apa. Dia dah saya kahwin tu nombor lapa dia. Dari sana dan Syah Mandi ni 30 dah. Dia macam amalan tu macam orang tak baik ah, tapi dia buat amalan tu lagu mana dia macam naik motor tak ada lesen dia tak tak sampai ke kena je PJ boleh set kena tak jadi asana jelah tak jadi darajat bila baik ah
zikir tu jadi dah rojak. Tak jadi asana. Asana ni bila pahala. Dah rojak ni dia naik makam. Menaikkan darah darjah kita. Kata Zam apa tu dia tak berhati dengan kawan dia bertakir dengan orang. Dia kata nak pun kerja kasar. Memang dah kita duduk bertakir. Dia kerja lembut apa kita duduk tengah bertakir. Dia tengah berdebat je. Kalau jumpa kawan gini mana dah kawan kerja ke untuk. Dari wasak muka numpuk tak sabar kerja ke. Napa tak sabar. Kalau sabar itu kita kerja gitu. Kena napa kau je. Lagu ada. Ya. Lewat lagu lain, lewat sah lagu lain. Jadi mati lah dia kata api mana ada kerja macam kau. Bebelah. Oh, gimana semua ada orang yang banyak lembut, ada orang yang gerah. Minta saya tahu tu, kau banyak lembut. Ya, tempat saya dah rumah. Raja kahwin ni raja atas dulu. Dia jumpa orang lain. Dia kahwin ni raja atas. Katanya dia apa? Saya raja atas kahwin. Dia nak tahu juga. Wah, wah, wah. Baik dia kata cikgu. Tapi dia tu jelas tadi. Cikgu kena ada orang tua. Cinta atas lah. Jadi dia tahu bawah-bawah je. Nak akhir. Belum dia tak ada tu. Baru dia baru nak masuk. Sifat 20. Tapi sifat 20 dia kan lah. Tak cukup. Kalau kita dengar ni. Nah iyalah pernah lagi. Kita kan nafsiah, salbiah, makni, manawiah. Dia tak. Nafsiah. Makni, salbiah, manawiah. Dia kita dia. Nafsiah, makni. Salbiah, manawiah. Makni sesuai dengan kita. Lepas tu dia pecah pula. Pada Adik, pada Muhammad, pada Allah, pada kita. Dia susun. Zat sifat, zat sifat, zat sifat. Kempunya zat. Sebab ia tu Muhammad ni lain sifat dia banyak. Macam ensiklopedia lah. Okay, ensiklopedia tebal ke. Okay. Lain sifat, ilayah dia banyak. Diwadi mazi mani mani ke imej letahi mari pak syariah mereka akikah mereka mari pak napah tak napah nubu tu nubu kalau ruh pula ruh akal nafsu dan nyawa selain sifat lakon kena mahir lakon. Tapi boleh sampai belakang dan tengok mana. Dah sekali jumpa Rasulullah juga. Jalan mana-mana pun. Tak habis lagi ya rasa. Ada orang kat tulisan Mihamidah tu ni. Dia buat gabung jadi petuk orang okay, tu. Memang petuk orang okay, Mihamidah tu. Ming tu kepala, ha tu tangan ke bau. Ming tu punggung atau pusat. Da tu kaki. Benarnya kena cerita Rasulullah tu Allah tu diri, alih tu. Alih diri, lam-lam tu batu. Ha tu zakar. Muhammad tu kan laki. Dia sembunyi situ. Lepas tu tak percaya apa dia tu. Dia sepaya sekali. Okay, nak percaya apa mana boleh. Baik sekali tu. Allah mama tu. Jadi dengan saya saja kan. Muka kami kenapa. Ada lapu lah kenapa muka. Tapi kalau dah boleh gelak kenapa. Mampu juga muka kami. Itu luar biasa. Ada orang Tino kami BA tu. Rashidah Sidik lah. Dia sekarang kenapa. Baik kan dia kalau retin
Tino kahwin dengan ada lelaki dia. Tak ada lelaki dia. Baru ni kahwin lagi lah. Pergi apa kasar tangan ya? Dah. Jadi betul nak pula. Macam Nurul tu. Nurul, dia betul tunai tak? Nurul, sedia kalah. Mari dah. Kahwin hello ke dia sampai Terengganu. Mereka ni duduk ya ke Terengganu. It's not in service. Pasak dia. Oh, ya. Nyamak. Kau lah kemana. Kau malah pun jawab. Kat kahwin baru sudah mengambil kamaru tu. Kahwin nak nak bayar ke dia ada Terengganu ni. Nak bayar, nak bayar mari lah kata. Dia tak payah mari sini. Nak cari Kelantan ke orang Terengganu. Tunggu kahwin balik je lah. Tunggu kahwin pergi. Dia nak pergi tu. Orang KS Selangor tu. Oh iyalah tak ada. Tak kahwin nak pergi pun tak ada urusan. Dulu kahwin kerep kok. Main KS Selangor. Tak didap lah. Bila-bila buah ni cepat. Dekat kalau bawa kereta. Kalau sebab sore lah. Tak bila apa. Ya. Rumah ada 3 orang lagi. Rumah ada 3 orang lagi anak. Main berdua kecil eh. Kesih lah. Anak. Biar ada ramah tak apa anak. Dia 5 lah. Ni 5 lah kata. Tu kira ramah lah tu. Bagi kahwin sikit agen dia. Kahwin ajak dulu 7. Habis dah orang sorang. Kukuh. Tak ada dah tutup gila dah. Kita nak ikat. Kena juga cari gila lain. Soalan lain? Lima puluh persen lagi kau naik dah ke PMN direct dah. Cuma berat tu Allah Muhammad Muhammad Allah tu ke lah sikit lah. Kalau dari kalau segi dari huraya contoh Allah itu zat, Muhammad itu sifat lah boleh lah. Tapi bagi tu lah kok. Bagi tu lah kok Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Dia wal awalu akhiru wal zahiru abadin. Zat sifat asma af'al lah tu. Kita bagi tu. Mama awal akhir saya batik. Mana tadi ya, dia mau tanya tadi. Pasal apa orang hakikat dia pergi mama lain. Sebab apabila ulama pecah, ulama di berkat tabi'in pecah. Zat sifat asma af'al tu, mama awal akhir saya batik tu. Ulama selepas kebawatan baginda Rasulullah, setelah baginda pindah halal, pada zaman Rasulullah, kalau cerita Muhammad, Muhammad tu lah mana ada Muhammad lain. Ulama pecah tu nak suruh kita faham bahawa sebenarnya hakikat Muhammad tu. So dia suruh kita ni jatuh balik Muhammad tu. Tapi dia tak jatuh tu jadi bercerah tu. Muhammad tu yang Muhammad lain. Mana ada Muhammad lain. Memang Rasulullah tu dah hakiki ke, majazi ke, ardi ke, zamani ke, dia ada. Stoko. Awal akhir saya batin, dia lah. Mama tu lah. Mana ada mama lain, dia ada. Nama pula. Kebetulan ke kan? Pada zaman Rasulullah sebut mama dia lah. Mana ada yang nama tu. Tapi banyak nama dia lah. Nama Rasulullah tu lah banyak. 313 ada kata. Al-Mahi pun dia. Yasin pun dia. Yasin, Mustafa. Mustafa, Mahmud. Dia berlakon lah. Dia pun sekolah agama dulu. Tak. Tapi biasa dengar lah. Biasa dengar. Dalai-dalai selawat ke apa ke. Panggil nama gini, panggil kita pula. Toha pula ada. Toha pun dia. Jadi bagi tu dulu je. Ibarat Allah, lelaki tak bertanggi. Muhammad tak bertanggi. Ya, musim gitu ya.
Kalau bahasa Inggeris dia panggil alter ego. Alter ego kan macam Clark Kent dengan Superman, Peter Spiderman, David Hart lah gitu. Dia mungkin bagi lain bagi tu dulu. Dajjal liat tu bagi tu dulu tu. Yang menyatakan dia tu. Dia dah lah. Percaya orang mana dia dah nyata. Sebab biasa kita lepak buah dengan dia tu, dia cerita gitu tapi tak ada. Dia tak ada buka gitu. Tak ada buka apa? Dia baca. Dia kiyak. Dia dia kata gitu tapi dia ikut ni. Kalau tengok cara dia tu. Bunga-bunga dia situ dah. Dia waktu dah. Tapi tak boleh sebut. Allah tak boleh sebut. Gitu. Allah tidak nama. Dia kata tak boleh sebut. Maksudnya dia pakar tak tahu gitu ke. Dia pakar tak ada tu Allah tu. Dia pakar tak tahu. Pakar tak tahu kan. Sebab dia kata ada sahabat tanya Rasulullah, jadi kamu sebenarnya siapa? Dia kata dekat, dia kata Rasulullah kata dia pun tak tahu siapa. Dia bakar waktu ke? Dia bakar waktu. Aku sahabat tak tanya Allah Ta'ala siapa dia. Tak ada waktu. Waktu masih ada cerita. Masih baca hadis. Ku arah lah. Hadis dan tak sahih. Jadi hadis Rasulullah suruh saya nak hadis pejam mata, tukar lidah, zikir Allah ada dalam hati. Dan Ali buat selalu pasal tu. Tengok-tengok Rasulullah. Oh jadi mula Ta'ala. Dan Ali tanya Rasulullah. Rasulullah apa senyum? Tak ada betul dia tak cerita. Ada video masih ada nanti. Kami suruh website tu. Sebab kalau dari bunga dia cerita, gitu lah. Dia kata di apa siapa Muhammad ni, dia kata kalau Muhammad kata putih, dia peliknya kata kalau Muhammad ni kata putih, Allah pun kata putih juga, dia kata. Bagi dulu, tu kata putih. Dia gitu lah. Bagi dulu. Dia betul tunjuk kan video kawai ke dia? Tak. Dia betul benar terayak dia? Tak aja. Kau terayak? Kau yang tahu ayak tu kan? Dia betul-betul tanya Allah, mama Allah tu aku mana? Dia cuma dia kata gitulah, kita jangan ambil bagai siap dah, dia kata. Pening dia kata. Bagai siap juga kau ya? Yalah, orang bagai siap ni banyak. Maksudnya, orang jumpa dah. Lepas tu kita ni lagu mana, dia kata gitu. Kita dia kata rekat ke apa? Kau yang dia buat dia? Ada juga. Tapi tak tahu pun kali tak rekat juga. Banyak dia banyak cerita Muhammad. Banyak cerita Muhammad lah. Dia ya, Muhammad tu lah hotel tu. Dia banyak cerita Muhammad lah. Tapi dia kata macam diri dia Rasulullah. Macam diri dia Rasulullah? Kita lah semua ni barat kita lah dia kata. Jadi Muhammad tu nak tunjuk benda ni dia kata. Tunjuk bagi ni lah. Nak tunjuk bagi ni. Bagi ambil anu tu. Rasulullah tarik Zainal Ali tu. Anak hantar nak. Okay. Aku langkah untuk anak. Okay, tak payah dia kata. Berapa kali nak tunjuk dia kata. Payah dia kata. Tunjuk ni dah. Nak rayak orang tu lah dia kata. Memang kalau ngaji ngaji pak ni. Dia boleh kembas sama meja. Selagi tak boleh kembas lagi tu. Tak takik. Sebab tu dia kata kalau jumpa Rasulullah pun apa-apa kena ni dia kata. Dia kata ada kot cerita dia ada orang kat ni siapa jumpa Rasulullah dia kata. Berarti dia boleh terima tak? Dia kata kalau daripada Rasulullah dia boleh terima dia kata. Tapi iyalah macam mana lah dah dia kata kita nak behar dia kata. Dia orang Kelantan ke mana? Orang Sembilan. Macam mana Bismillah ni macam kita rekat. Macam mana kita nak behar dia kata Rasulullah. Kita jadi saku ke situ lah dia kata. Di nurani tapi masuk dia tu dia tu kita gitu dia nak gitu. Kalau tak nak mari nyari gitu dia kata.
sebenarnya bukan hak Madinah tu sampai mari. Ha nah, yalah. Hak pada diri kita. Hak pada diri lah dia nak nak. Waktu tu kira macam bagi tunjuk jalan maksudnya. Syariah. Ha. Bagi nak rayak benda ni lah dia kata. Atas diri masing-masing tu nak rayak. Atas diri masing-masing tu nak rayak benda ni. Atas diri masing-masing tu ada bagian ni. Haa, ada bagian ni. Itu lah. Sebab kita gitu. Tak ada lah, tak perlu kau share ni betul lah. Dia rayak gitu lah. Bapak ada cinta dengan dia, kaku ke apa, gini-gini. Rezeki dia lah dia kata. Bapak. Tapi dia bukan cerita Muhammad lagi, dia kata Rasulullah tu, ada yang gitu. Ya, ya. Sebab dia kata, dia nak cerita masuk gitulah, dia makan, kita makan, okey, tak boleh nak mikir lagi, dia kata. Ya. Dia gitu, kita nikah dia sakit, gitu, sembuh. Kalau tak balik kalau tak balik tegur tak apa dia kata nak jawab apa. Dia mati. Masalah balik dia kata boleh jawab Allah dia kata. Syariat balik. Tolong kereta tu dia balik. Dia kata waktu dia kata masalah dia kata takut dia kata. Jadi awak ni siapa? Allah ah. Allah pula dah dia kata. Sama penjurah awak tak kuat. Aku ilah kepada kamu dua jalan. Jalan baik, jalan buruk. Mana tak kita. Al-Mizah kita. Inilah. Sebab tapi dia pun masuk sejak budak lagi dia cari je. Nanti jumpa guru dia tinggi sembilan pun. Haa dia tahu lah guru macam mana tu. Ada jugalah guru ajar. Tapi banyak ke kalau dia pergi jumpa. Banyak ke orang dia pergi jumpa tu semua suruh dia balik. Apa? Dia banyak soal? Tak tahu lah dia kata sebab muda ke. Haa muda lagi. Haa tak tahu kan dia. Cium pipi balik. Nanti jumpa berapa? Dah ada mimpi berapa kali dia kata. Ibu rasa ke? Haa. Tapi tu dia tak stay lagi dia kata. Dia nak direct lagi dia kata. Jumpa tak jumpa? Haa. Dia minta direct lagu mana tak tahu. Nanti jumpa jumpa? Tak tahu lah tak tanya sangat lah. Jadi dia banyak cerita pada diri lah. Jadi pada diri sendiri lah. Mari kita banyak dia suruh balik pada diri sendiri. Yelah kita rekat, kita rekat. Mungkin kita jauh. Terima kasih.